V-I-N-C-E, Vincent. Hi. Oke, ini dia Vincent, seorang pelajar berdarah kacukan. Bagaimana pandangan awak bila dah diletakkan ibu bapa sebelah-sebelah itu? Lupalah pula. Kita sepatutnya berlakon. Okey. Vince, dengar baru pulang dari luar negara. Dari mana ya? Sorry? I'm sorry, could you repeat that please? Dengar baru pulang dari luar negara, dari mana ya? Oh, Hong Kong. Hong Kong only ya? Siapa, ada konsert ke kat sana? Ada, baru ada konsert di Jepun. Jepun ke Hong Kong? Oh, sorry. Dekat lah, sama kan. Easier lah. Dekat okay, balik sebab. Okay. Ada konsert lah. Ya, ada konsert. Siapa antara penyanyi-penyanyi antarabangsa lain yang ada dekat dalam konsert tu? Awak tak kenal diorang ke diorang tak kenal awak? Saya rasa saya berapa kenal mereka. Anyway, they no good. They're not good. Yes, yes. Okay, don't talk much. Huh? You still student now, you know? Yeah, I am single. Don't talk much. Okay, kita saksikan sedikit sedutan mengenai Vince. Ada penyakit. Siapa cakap tak kenal? Aduh. Gila ke dia? Dia memang betul gila. Dia ada penyakit one shot. Baik tau. Gila lah dia. Ini satu, memang jadi seorang pelakon memang susah. Memang bahaya. Aduh. Walaupun saya tak pernah pergi ke Iraq. Aduh. Tetapi ini cukup bahaya. Kerana ini bukan manusia. Saya pun tak tahu apa benda ni. Tengok muka dia, mata besar. Ini seorang nama ninja. Ha? Apa ni jari semua? Ha? Dekat sini, dekat sini. Aku cakap nama ninja. Apa? Aku nak kena sekarang. Gaduh. Apa? 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 Yang bahagian Nija tu nanti kita tanya Nija lah. Yang bahagian Vince ni memang suka mengacau anak dara orang eh. Karena dia cute lah, suka kacau dia. Oh my god. Wah, keluarga so you bagi endorsement nampaknya tu. Okay, cute eh. Oh, ini. Apa istimewanya Nija di mata Vince? Sampai awak sanggup mengendong Nija. Taklah, sebab cara dia pandang macam you know. Kali pertama saya nampak dia pun saya tak kenal dia, berapa kenal dia. So kali pertama dia macam takutlah. Jangan terperanjat. Nija kini baik. Dia memang baik. Nija kini dah berubah. Dia tak ada. Tak ada. Okeylah. Ini dia. Seorang pelajar yang dilahirkan di luar negara di Royal London Circus. Yes. Royal London Hospital. Kita bersama dengan Vince.